Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian, permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Football. 2 tahun kemudian, olahraga ini diciptakan William G. Morgan pada tahun 1895. William G. Morgan adalah direktur YMCA Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Mintonette. Dasar yang digunakan permainan Mintonette adalah memukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Mintonette ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Thank you.